Pemain sayap Hadin Azman berharap anak sulungnya awal bulan ini akan menjadi azimat tuah ketika dia ingin menghidupkan semula karier Pulau Pinang musim ini. Bekas pemain Kuala Lumpur itu mempunyai kempen untuk dilupakan bersama City Boys tahun lalu. Tetapi dia meninggalkan ibu negara dengan kenangan indah untuk dihargai. Terutamanya memenangi Piala Malaysia pada 2021. Di mana pasukan Bojan Hodak mengejutkan pasukan pilihan Johor Darul Tazim 2-0 pada perlawanan akhir, Hadin kini mahu membawa semangat juang itu untuk Pulau Pinang sebagai Panthers mengharungi musim sukar di mana mereka menduduki tempat tercerut Liga Super. Hadin Azman berkata demikian, "Sekarang saya seorang bapa dan saya berharap ini akan membawa lebih tuah kepada kerjaya saya dan juga kepada keluarga saya. Saya mahu membantu Pulau Pinang pulih dan menewaskan kelab terbaik di Malaysia."